kita ada trip lagi nih. Kebetulan mimpi dan doanya Mas Nui terkabulkan. Akhirnya kita ke Bali untuk pertama kalinya. Kalau enggak, sebetulnya untuk urusan kerja nih. Pertama kalinya kita ke Bali, kita main film untuk Filosofi Kopi yang kedua. Harusnya sih kita syuting tanggal 20 ini, tapi diundur di hari ini. Cuman diundur jadi tanggal 21 besok. Ya nanti kita lihat lah kegiatannya kayak apa aja. Soalnya pertama kali juga, Pak. Gak tahu ngapain juga asli. Biasanya cuman main musik aja, cek sound apa segala macam. Kalau ini enggak, justru kalau yang sekarang ini kita disuruh bawa wardrobe sendiri, karena kebetulan dari pihaknya Filosofi Kopi yang kedua ini mereka lebih mengutamakan ke original dari wardrobe-nya si 420 ini. Jadi makanya bawa hampir 3 tas isinya baju semua. Ya pokoknya nanti nyampe Bali kita bakal ngobrol lagi tentang project ini antara 420 dengan Filosofi Kopi. Bocoran ya. Kebetulan yang megang kamera ini bakal kerja sama Pretty Poison. Segan. Nah, ini pertama kali Wak ke Bali, Wak. Ngere. Aku pengen ngerasin jadi orang Bali. Yang dulu biarlah membiru berkarya bersama hati. Sialah Wak, bre. Awak udah mau mundur besar, awak udah kayak bumerang gitu ya kan. Naik, set. Tak jadi berangkat awak jadinya. Harusnya 7.50. 10 menit lagi kita akan meninggalkan landasan. Namun itu tidak jadi. Halo Mas. Hai Jonathan. Oh, silakan. Mas Jonathan ini berarti di Departemen Talent Koordinator. Sama Kris. Oh, kalau Mas Adit tuh? Adit sama, tapi sama. Dia khususnya di Jakarta. Kalau kamu berarti di sini. Aku sini sama Jogja nanti. Oh, gitu. Tapi kamu stay di? Aku stay di Jogja. Oh, stay di Jogja. Ini ada gambar 326. Tadi bilang 324. Di kamar 324 ada gini-gini. Tak terbuka rupanya. Gara-gara kau dipiko. Assalamualaikum. Selamat datang di Bali. Kita tuh mau sharing lah. Sharing tentang perjalanannya 420. Kita dikasih kepercayaan sama tim Filosofi Kopi yang kedua
buat bekerja sama ya Gian ya. Yes. Terus tadinya awalnya tuh kita cuma dikasih slot untuk satu scene di filmnya Filosofi Kopi yang kedua ini. Dan ternyata nanti malam kan kalian kan dapat jadwal syuting besok kan. Proyeknya bertambah gitu. Proyeknya bertambah, kita dapat bikin soundtrack, terus lagu Aku Tenang yang ada di album Lelaku dijadiin salah satu apa ya, musik yang dimasukin di bagian belakang gitu, apa sih namanya? Soundtrack. Bukan soundtrack. Credit title. Ya, credit title lah. Ada satu scene terakhir yang emang poin dari si film itu dijadiin. Nah, gara-gara ketemu sama Mas Angga, thank you Mas Angga. Akhirnya jadwal syuting dipindahin anu ya. Libur dulu. Ya, yeah, lokasi syuting dipindahin ke Bali. Itu pesannya sih buat teman-teman yang di luar sana. Jangan lupa bergaul. Jangan lupa berbuat baik, karena kita yakin, 420 yakin kalau orang baik ketemunya pasti sama orang baik ya. Yes. Ya rezekinya pasti kebuka lah dari orang-orang baik itu. Gitu. Banyak kali lah cakap aku, Pak. Aku mau nikmatin sunset dulu, Pak. Cheers. Liburanku, tolong jangan ganggu. Telah menungguku, oh, ingin bercumbu. Halo, selamat siang. Ini hari kedua di Bali. Kemarin kita disuruh istirahat, tapi sebenarnya nggak istirahat, kita jalan-jalan. Nah, ini sekarang kita lagi di lokasi syutingnya di Art Hotel Club. Nggak jauh lah lokasinya dari hotel. Nah, yang menarik pertama, ini apa ya, hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya, karena kita nggak pernah syuting sebelumnya. Terus yang kedua, Pak manajer kita ditawarkan main syuting dadakan main film. Posisinya sebagai apa? Gelandang tengah, gelandang gelandangan, Pak. Kok ngapain sih, Gi? Tok dia jadi kayak Indonesia. Pelanggan yang marah-marah gitu. Gian the Grumpy. Oke. Okay. Mana nih anjingnya? Jadi dia masuk kopi gitu. Iya, terus lama, terus mereka ribut. Kan bete kan, terus panas. Kok enggak masuk dia ngomong bete itu ya? Gimana? Agak kesel aku. Hari ini adalah syutingnya 420 di Filosofi Kopi. Hari ini kita bakalan take ceritanya mereka lagi main, cuman ada sedikit kendala karena ternyata di lagu ada keperluan kahon dan kita nggak bawa kahon, kita nggak bawa pemainnya juga gitu loh. Jadi otomatis kita mau coba cari teman-teman yang ada di Bali buat bantuin kita syuting. Halo, selamat sore. Ini kita lagi apa namanya ini, Bang? Jamming. Soalnya bukan kesalahan sih sebenarnya. Ada keperluan mendadak. Jadi kita dibantu sama orang Pontianak tapi lama di Bali. Namanya Mas Ade. Nah, Ade. Mas Ade ini nanti yang bakal main film juga ternyata. Asyik. Dia selebe, dia selebritis. Ya, jadi kita harus jamming dulu supaya nanti feel-nya dapat aja. Ada dahsyat, Wak. Lihat tuh. Bukan seekor sapi, sekilu
mudah-mudahan ini apa dari sini tuh bisa kemana-mana lagi gitu loh, Ing. Bisa main sama siapa, tadi ketemu sama Mas Robi juga dari Navikula, sharing-sharing seru sih, seru. Kira sampai walaupun cuma satu scene, cuman deg-degannya kayak ya gitulah. Coba lah aku main film, nah sini kawan, biar aku yang pegang kamera nih. Oh ya kan, ternyata ya aku baru tahu lah bikin film itu ribet. Pengen jadi anak band asli, PR kali saya api ini, saya lagi itu teknik ulang. Wah emang, tapi salut sih, segan lah aku sama tim dari Filosofi Kopi yang kedua nih, karena mungkin pengalaman pertama juga yang ngeliat orang syuting. Dibilang takut iya, tapi kalau nanti ditawarin lagi mau lagi ya kan. Iya. Judul yang nanti dibawain tuh judulnya Zona Nyaman. Lagu yang kita bikin khusus untuk Filosofi Kopi yang kedua. Tapi lagu itu sebenarnya dadakan. Tapi karena dadakan itu berjodoh lah kira sama si Filosofi Kopi yang kedua ini. Karena ceritanya, lirik-liriknya itu ya kurang lebih nge-represent si film ini. Ya mudah-mudahan doa-doa yang ada di dalam lagu ini bisa didengar di seluruh Indonesia dan berpengaruh ke kaula muda seperti kami yang lahir tahun 93 dan ini lahir 92. Beli apa? Beli. Ciao. Halo. Terima kasih untuk tim dari Visi 5 Pictures. Terima kasih untuk tim dari Filosofi Kopi yang kedua sudah memberikan kesempatan untuk 420 terlibat di dalam film yang hebat ini. Semoga filmnya bisa rilis secepatnya. Amin. Terus bisa menjadi apa ya, menjadi rotasi, menjadi acuan untuk anak-anak muda untuk lebih mengeluarkan ide-ide gilanya. Untuk semua teman-teman 420 Society, tunggu lagu terbaru dari 420 dengan judul Zona Nyaman, karena sebentar lagi kita bakal rilis. Jadi sampai bertemu di seada-adanya berikutnya.